Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Batak Channel. Nah, hari ini saya mau masak ceker ayam balado atau kaki ayam balado ya. Nah, di sini saya sediakan bahan-bahannya, ada cabai merah dan juga cabai hijau, sedikit bawang putih. Oops. Dan 13 biji bawang merah dan juga ada bawang Holland. Nanti saya akan iris-iris di saat bumbunya sudah memasak dan juga sedikit daun limau ya. Nah, ayam ini tadi saya sudah cuci dan saya potong kukunya dan juga saya rendam dia bersama air es selama 1 jam. Saya akan rebusnya dulu ya. Oh iya, sore tadi saya lupa ngasih tahu. Saya akan kasih serai dan juga jahe ke sini untuk rebusannya ya, biar wangi. Kemudian masukkan garam secukup rasa dan rebus selama 20 menit. Cilinya juga saya tadi udah blender nih, tapi saya blender kasar aja ya, nggak mau yang terlalu halus banget. Sambalnya udah mulai masak, kemudian kita masukkan kaki ayam rebusan yang tadi. Ini udah siap direbus, tuh lembutnya Masya Allah. Tuh. Kemudian masukkan rebusan ceker ayam tadi dan aduk terus sampai benar-benar meresap bumbunya. Saya akan kasih potongan daun bawang Holland tadi dan juga potongan chili juga. Dan sedikit kaldu ayam. Dan sedikit garam. Kemudian jangan lupa diaduk lagi supaya benar-benar bumbunya meresap ke ceker ayam dan biarkan selama 2 menit ya. Terima kasih ya karena sudah menonton Miss Batak. Bagi teman-teman di luar sana yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang udah, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi. Selamat mencoba. Bye.